Ini kan kita berhenti di tanjakan ya, jalan yang menanjak, berhenti di tanjakan. Kemudian bagaimana caranya untuk nanti kalau maju mobilnya nggak mundur ya. Nah, kita pakai teknik separuh kopling atau setengah kopling ya. Jadi harus pakai gigi satu. Oke, coba ganti dulu ke gigi satu. Jadi giginya yang dipakai gigi satu ya, jangan gigi yang lain, nanti nggak akan kuat. Oke. Kemudian nanti koplingnya diangkat ya sampai terasa bergetar. Oke, kalau sudah bergetar tahan koplingnya, kemudian lepaskan remnya, pindah ke gas. Oke, jadi angkat dulu koplingnya, nanti cari getarnya. Kalau sudah getar baru boleh lepaskan remnya, pindah kakinya ke gas, tekan dulu gasnya, koplingnya tetap ditahan sebentar ya. Jadi jangan nanti begitu sudah pindah kakinya dari rem, koplingnya udah duluan dilepas, belum lagi masuk gasnya ya. Oke, coba. Belum, rem dulu, rem. Belum pas getarnya, kurang, masih kurang. Jadi kalau masih mundur dia begitu lepas rem, berarti koplingnya masih kurang, kurang diangkat lagi dikit. Nah, angkat lagi dikit aja, pastikan aja. Nah, gitu. Nah, jangan ditekan lagi, digantung lah. Jangan ditekan lagi koplingnya, bakal mundur. Coba angkat dulu, lagi. Sekali lagi, dah tahan. Nah, si mundur, berarti kurang rem. Jangan ya, jangan ditekan sedikit pun ya, digantung. Kalau ditekan lagi, masuk lagi koplingnya ya mundur deh, nggak ada apa-apa nanti, percuma. Ya. Coba lagi, dah, oke, angkat koplingnya. Gini coba, coba lepas. Kan. Kena. Nah. Ini enggak main. Tuh, ini kan dimain-mainkan aja. Nah. Yang penting dapat selanya, di mana dia gantungnya, di sini. Gitu. Jadi semakin tinggi tanjakannya, maka semakin banyak agak kita buka. Jarumnya. Nah. Coba. Ini lagi. Dah. Pas remnya. Nah, gas lah. Nah, itu. Dah stop. Ya. Oke. Coba lagi. Coba lagi. Oke, sekali lagi. Dah. Gitu, lepas remnya ya, gas dulu. Ya, oke, mantap. Jadi kalau tanjakannya ya tidak terlalu tinggi, bisa menggunakan yang separuh kopling tadi. Tapi kalau misalnya tanjakannya tinggi, kemudian muatan mobilnya banyak ya, penuh gitu kan. Nah, maka kita bisa menggunakan pakai rem tangan. Oke. Jadi coba tarik rem tangannya. Oke. Sudah. Berarti rem kakinya sudah boleh di lepas karena sudah digantikan dengan rem tangan. Tapi oke. Di jalan loh. Kenapa? Di jalan juga. Lepaslah rem kakinya. Nah. Oke. Pindah kaki kanannya ke kanan, ke gas. Ke gas. Oke, tunggu dulu, pindah kaki kanan ke gas sudah? Sudah. Oke, baru tekan gasnya, lalu koplingnya juga diangkat separuh. Kalau sudah terasa mulai getar atau mau jalan, turunkan rem tangannya. Tekan gas, ya. Sedikit. Koplingnya lepas separuh. Iya, jumpa di tengah mereka di bawah. Kopling dan gas, jumpakan dulu. Yuk, karena gasnya nggak ada. Jangan tinggi kali, jangan tinggi kali. Kayak mau jalan aja. Nah,
Oke, koplingnya lo angkat. Oke, nanti kan terasa tuh. Kalau udah terasa, nah tuh. Udah terasa, ya turunkan yang tangannya. Nah, gas lah. Gas lagi, karena kurang gas. Nah. Situ lagi, di depan. Sini? Di depan sana. Yang belokan itu, Bang. Apa-apa? Tarik rem tangan, kuat, oke, lepaskan rem kakinya, tekan gasnya, angkat koplingnya, kalau terasa sudah mulai jalan atau naik, nanti naikin mobilnya, kerasa itu, nah baru lepaskan remnya, tekan koplingnya, gasnya, nah mana belum terasa, koplingnya belum ini, lagi. Nah, itu terasa tuh. Gasnya tetap ditekan gasnya rata. Ah, oke. Okay. Lagi aja dikit lagi gasnya. Jangan kalah gasnya. Gasnya harus dominan. Oke. Okay. Nah, bisa. Yo, turun karep tangan. Nah, mana angkat dulu ya. Udah, baru gas lagi. Gas dulu. Koplingnya biarin aja. Biarkan aja gas yang main duluan. Koplingnya nunggu aja.